Halo, selamat datang. Berjumpa lagi di channel YouTube PT Indotara Persada. Bersama dengan saya, Haizul Kurnia. Pada kesempatan kali ini, kita akan mereview produk yang sangat unggul sekali dari PT Indotara Persada. Produknya adalah Arakawa Stabilizer NCX 1000 KVA. Apa saja sih fitur keunggulan yang ada di Stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA ini? Ikuti video ini sampai selesai. Tegangan yang stabil sangat dibutuhkan sekali untuk operasional mesin produksi, mesin-mesin elektronik. Tegangan yang tidak stabil dapat mengakibatkan kerusakan komponen pada mesin-mesin elektronik dan industri. Tegangan yang tidak stabil juga dapat mengakibatkan tagihan yang berlebih dari pemakaian setiap bulan. Maka dari itu, PT Indotara memberikan solusi menghadirkan produk untuk menstabilkan tegangan, Arakawa NCX 1000 KVA. Untuk menentukan kapasitas dan tipe stabilizer yang akan digunakan pada kebutuhan industri Anda, ada baiknya Anda berkonsultasi dengan sales yang berpengalaman. Kami PT Indotara Persada memberikan pelayanan konsultasi sampai dengan survei ke tempat Anda untuk menentukan stabilizer yang sesuai dengan kebutuhan Anda. Anda bisa menghubungi saya, Haizul Kurnia, di nomor telepon 0811-9257-902 untuk mendapatkan layanan konsultasi gratis. Oke, mari kita lanjut. Di belakang saya sudah ada unit produk Arakawa NCX 1000 KVA. Arakawa Stabilizer NCX 1000 KVA menggunakan dua kabinet, satu kabinet panel dan satu kabinet output. Mari kita lihat langsung di sini. Stabilizer NCX Arakawa menggunakan powder coating yang sangat unggul standar dari Jerman. Di dalam dan di luarnya sudah dilindungi powder coating dari Jerman. Nah, stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA memiliki dimensi kabinet utama 1300 mm x 1000 mm x tinggi 2200 mm. Dan kabinet outputnya memiliki dimensi 1000 mm x 1000 mm x tinggi 2200 mm. Nah, posisi panel operasional stabilizer NCX 1000 KVA ini ada di sebelah atas. Kita bisa lihat ada dua mode utama, yaitu mode stabilizer dan bypass. Berarti stabilizer ini memiliki dua mode, menstabilkan tegangan dan juga mode bypass ketika terjadi kendala tegangan yang masuk ke stabilizer dikeluarkan tanpa melalui proses stabilizing. Nah, apa sih keunggulan yang sangat mencolok dari stabilizer ini? Adalah memiliki kapasitas yang besar sampai dengan 1000 KVA, memiliki respon time yang sangat cepat, yaitu hanya 0,04 detik saja untuk menstabilkan tegangan. Jadi saat terjadi ketidakstabilan tegangan, stabilizer ini merespon 0,04 detik langsung menstabilkan tegangan. Lalu keunggulan yang sangat mencoloknya adalah stabilizer ini tidak perlu maintenance sama sekali. Jadi tidak perlu perawatan. Karena apa? Stabilizer ini mempunyai sistem contactless, jadi tanpa menggunakan servo untuk menstabilkan. Jadi full electrical untuk menstabilkannya. Jadi kembali lagi, saat menstabilkan sangat cepat sekali. Nah, stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA kapasitas yang sangat besar, 1000 KVA, mampu menstabilkan tegangan output bebannya 1516 ampere. Untuk input yang dapat distabilkan, range-nya juga sangat lebar sekali, 30% up to down-nya, 266 volt sampai dengan 494 volt. Stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA memiliki bobot 3500 kg untuk satu set dua kabinet ini. Stabilizer Arakawa ini inputnya adalah frekuensi
50 Hz atau 60 Hz, standar frekuensi di Indonesia. Untuk outputnya memiliki akurasi yang sangat tinggi sekali, yaitu hanya 2% saja. Dengan efisiensi outputnya 98%. Nah, stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA ini sudah dilengkapi dengan panel indikator untuk mengecek input tegangan yang masuk, input tegangan yang keluar, dan juga yang lainnya. Untuk stabilizer ini dilengkapi dengan lampu indikator power, stabilizer, bypass, dan protection. Stabilizer ini sudah dilengkapi proteksi, yaitu diantaranya anti petir, wave filter, surge protection, dan filter harmonik. Nah, stabilizer ini juga sudah dilengkapi dengan tombol emergency stop. Kita bisa langsung memencet tombol emergency stop saat terjadi kegagalan atau kejadian yang tidak diinginkan. Nah, selanjutnya mari kita melihat komponen-komponen apa saja yang ada di dalam unit NCX 1000 KVA. Stabilizer Arakawa NCX dilengkapi dengan PCB controller Infineon dari Jerman untuk mendukung keunggulan dari unit dari stabilizer Arakawa NCX ini. Nah, di sini mari kita lihat stabilizer NCX 1000 KVA untuk breakernya menggunakan ICB, jadi bukan MCB ya. Dan ini untuk PCB-nya pasa A, pasa B, dan pasa C. Marking kabel juga sangat jelas sekali. Jadi untuk stabilizer Arakawa NCX ini dipastikan penggunaannya untuk heavy duty. Stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA input dan outputnya menggunakan bus bar yang dijamin kualitasnya menggunakan tembaga asli. Unit Arakawa NCX 1000 KVA masing-masing kabinnya dilengkapi dengan 6 kipas yang cukup besar untuk mengatur suhu temperatur yang ada di dalam stabilizer ini. Jadi suhu panas yang dihasilkan dari stabilizer akan dibuang keluar menggunakan kipas-kipas yang ada di unit stabilizer. Output unit stabilizer ini ada di kabinet nomor 2 di sebelah kanan. Markingnya juga sangat jelas, ada pasa A, B, dan C. Nah, stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA ini untuk bypassnya menggunakan kontaktor, tidak menggunakan tuas bypass lagi, sehingga memudahkan operasional saat terjadi kendala. Untuk tombol bypassnya ada di sebelah kanan di panel kontrol utama. Nah, dua kabinet ini kita bisa lihat besar-besar sekali. Nah, tembaganya ini terbuat dari lilitan murni brand Hitachi dari Jepang. Kita bisa lihat stabilizer NCX ini tanpa menggunakan mesin servo sama sekali. Stabilizer Arakawa ini jadi tidak perlu maintenance sama sekali. Untuk waktu MTBF atau mean time before failure, stabilizer ini dijamin sampai dengan 1000 jam MTBF. Kami PT Indotara Persada selaku distributor tunggal brand Arakawa memberikan jaminan layanan purna jual garansi selama 5 tahun untuk produk stabilizer Arakawa ini. Wow, ini tentunya sangat menjamin keunggulan dari produk Arakawa ini. Kami melayani penjualan produk Arakawa ke seluruh Indonesia. Klien kami tersebar di beberapa pulau dari mulai Jawa, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Bali sampai dengan Papua. Kami melayani juga berikut instalasi teknisi sampai dengan tes commissioning untuk menjamin stabilizer ini beroperasi normal di tempat pelanggan. Nah, kesimpulan dari produk stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA ini sangat rekomendasi sekali untuk menstabilkan tegangan dengan menghasilkan output yang sangat presisi, merespon menstabilkan tegangan yang sangat cepat, dan juga tidak perlu maintenance sama sekali. Untuk Anda yang sedang ada kebutuhan stabilizer, Anda bisa menghubungi sales dari PT Indotara Persada, atau juga Anda bisa datang langsung ke Geraha PT Indotara Persada yang letaknya di Cikupa Tangerang. Nah, demikianlah review produk stabilizer Arakawa NCX 1000 KVA. Untuk Anda
yang ingin bertanya seputar produk Indotara lainnya, Anda bisa komentar di kolom komentar di bawah. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe channel PT Indotara Persada untuk mendapatkan update terbaru dari PT Indotara Persada. Saya Haizul dari Sales Divisi Electrical Equipment, pamit undur diri.